tidak terima wali nagarinya dicopot karena dinyatakan korupsi oleh bupati. Ratusan warga Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Solok. Demo berlangsung ricuh saat bupati mengatakan sang wali nagari maling. Aksi ratusan warga Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok ricuh. Kericuhan berawal saat massa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan wali Nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar bupati sehingga memancing gerakan massa yang berujung kericuhan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negara. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan massa ini melakukan demonstrasi karena mereka tidak terima wali nagari diberhentikan karena terjerat kasus. Padahal massa menilai Bupati Solok menjadi sosok yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut.